Di PT Messi Kota Cirebon, hari ini agenda dengan KONI apa, Pak? Agenda hari ini kita menyampaikan terkait dengan Bursa Bakti, perusahaan PT Messi Kota Cirebon. Dan mereka persiapan musyawarah kota. Jadi PT Messi Kota Cirebon ini masa kerjanya akan berakhir di bulan Oktober 2020. Dan kami memprogramkan akan segera melaksanakan rencana di sekitar bulan Juni, Juli atau Agustus 2020. Untuk pembinaan sudah menyeluruh, Pak. Apakah ada di pandemi ini berhenti atau bagaimana atau gimana? Untuk pembinaan kita serahkan ke PT masing-masing. Jadi atlet di Kota Cirebon itu mereka lebih fokus berlatih di PTM-nya. Kebanyakan latihan di rumah ya, Pak? Iya, itu mereka sendiri. Baik, terima kasih, Pak Rudi.